kalian di sini dia. Kali ini kita lagi kulineran di Bogor, Jawa Barat. Mau tahu selanjutnya? Mari kita simak. Assalamualaikum sobat Ini Jabar Channel. Jumpa lagi dengan kita nih Nisrina dan Azlia. Gak bosan-bosan nih kita ingetin sobat Ini Jabar Channel agar jaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatannya ya. Kuliner kali ini kita cobain soto mie Bogor ya sobat. Dari namanya, ya iyalah lokasinya pasti di Bogor, Jawa Barat ya guys. Oh ya sobat Ini Jabar Channel, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Ini Jabar Channel ya. Biar kita makin terus semangat memberikan informasi dan berita terup to date. Soto mie Bogor ini tidak jauh dari stasiun Bogor dan selalu ramai dikunjungi penggemar fanatik soto mie Bogor loh. Menurut Pak Sudin pemilik soto mie, beliau berjualan soto mie sejak 3 tahun lalu. Soto mie Bogor ini buka dari jam 9 pagi hingga selesai. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau, kisaran harganya hanya Rp18.000 plus nasi guys. Nah, karena kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, soto mie Bogor juga mengalami penurunan yang sangat drastis dari sebelumnya. Tentunya, harapan kedepannya Pak Sudin ingin pendapatannya kembali seperti sebelum pandemi COVID-19. Dia, kali ini kita sudah bersama penjual soto di Jalan Stasiun Bogor. Boleh tahu Pak namanya siapa, Pak? Bapak Sudin. Bapak, Pak, saya mau nanya, jualan soto itu udah berapa lama di sini? Hampir 3 tahun ya? Iya. Ini kan udah pandemi COVID kayak gini nih Pak. Mau nanya dong, pendapatan Bapak selama pandemi ini menaik apa menurun? Menurun parah lah. Menurun drastis ya Pak? Sampai 3/4 turunnya. Oh, lumayan turun banget ya Pak? Turun banget. Ini semangkuk berapa harganya? 18.000 pakai nasi. Oh, 18.000 udah pakai nasi ya? Iya. Harapan Bapak ke depannya buat jual soto apa, Pak? Ya, maunya sih kayak yang dulu. Oh, itu ya. Balik ya, Pak. Balik ke dulu lagi ya, Pak, sebelum COVID ya, Pak? Sebelum COVID. Tuh yang di dekat stasiun paling enak banget, banyak mie nya dagingnya ada, risolnya juga enak. Duluan kesini nyobain. Sekian kulineran hari ini, sampai jumpa.